Susan, ceritakanlah tentang keluargamu. Susan punya satu orang adik laki-laki, satu orang kakak laki-laki, dan satu orang kakak perempuan. Apakah Susan lahir di Jakarta? Saya lahir di Jakarta, dan hingga umur 15 tahun, saya tinggal di Jakarta. Mengapa Susan suka tinggal di kota Jakarta? Karena kota Jakarta memiliki bermacam-macam hal menarik, terutama untuk anak-anak muda. Kehidupan malamnya sangat bagus, dan juga tempat-tempat rekreasinya sangat menarik. Dan juga banyak sekolah-sekolah yang cukup baik di Jakarta. Apakah Susan sudah pernah ke luar negeri? Iya, sudah. Susan sudah pernah pergi ke Selandia Baru, juga ke Australia. Mengapa Susan pergi ke luar negeri? Di Selandia Baru, Susan ke sana karena Susan belajar di sana semenjak umur 15 tahun. Dan Susan ke Australia untuk mengunjungi teman baik Susan. Berapa lama Susan belajar di Selandia Baru? Susan sudah belajar di Selandia Baru sekitar 5 tahun. Dari umur 15 tahun sampai Susan umur 20 tahun. Apakah Susan senang waktu pulang ke Indonesia? Susan suka karena Susan bisa bertemu keluarga, karena Susan bisa bertemu teman-teman, dan juga bisa pergi-pergi ke tempat-tempat yang dulu Susan suka pergi bersama dengan teman-teman. Waktu Susan pulang ke Jakarta, Susan pergi kemana saja? Pertama, Susan pergi dengan keluarga berekreasi. Kemudian, Susan pergi bersama teman-teman juga, terutama dengan teman-teman lama. Apakah Susan suka keluar malam bersama dengan teman-teman? Iya, Susan suka keluar malam kadang-kadang. Dan Susan suka ke tempat yang mana? Kadang-kadang Susan dan teman-teman makan malam, atau ke Hard Rock Cafe, atau kita nonton bioskop sama-sama. Apakah Susan suka berbelanja di Jakarta? Iya, Susan suka, apalagi bila dibandingkan dengan Selandia Baru, Jakarta menjual barang yang sangat murah-murah. Susan biasanya naik apa di Jakarta? Biasanya Susan naik mobil. Kalau tidak naik mobil orang tua, Susan naik mobil teman. Pada akhir minggu, Susan suka pergi kemana? Pada akhir minggu, biasa Susan pergi ke gereja. Setelah itu, kalau Susan tidak berekreasi dengan teman-teman atau keluarga, Susan biasanya istirahat di rumah. Susan suka musik apa? Susan suka musik klasik. Susan juga suka musik jazz. Jadi, sedikit-sedikit Susan suka musik-musik lain juga. Susan bercita-cita menjadi apa? Susan ingin bekerja di Indonesia, di bank, dan kalau mungkin kan Susan ingin menjadi seorang banker. Menurut Susan, apakah pemuda-pemuda Australia senang kalau pergi ke Jakarta? Ya, tentu saja. Karena Jakarta, terutama untuk anak muda, adalah kota yang sangat menarik dengan begitu banyak hiburan-hiburannya.